بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu kata dia baina bin Umar yatufu iz arada rajul faqala ya aba abdurrahman aw qala ya ibn Umar sami'ta an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi an-najwa فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول ربي أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Safwan bin Muhriz radhiyallahu anhu kata dia ketika Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma sedang tawaf, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tengah tawaf Kaabah, iz arada rajul, tiba-tiba mai satu lelaki, dia tahan anak Sayyidina Umar yang tengah duk tawaf Kaabah ni. Faqala, kata lelaki yang tahan anak Sayyidina Umar ni, dia kata ya ibn Umar sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-najwa. Dia tanya anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini, dia kata adakah tidak hang pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita tentang hal bisikan pada hari kiamat. An-najwa, najwa ni makna bisik. Satu orang cakap pelan dengan satu orang dia panggil najwa.
tengah Ibnu Umar, tengah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tengah duduk tawaf Kaabah, mai satu lelaki dia blok tengah jalan kerana nak tanya benda ni. Dia kata, aku nak tanya hang, pernah ke dak masa hidup hang, hang dengar Nabi SAW ada cerita apa-apa tentang An-Najwa, tentang bisikan pada hari kiamat. Faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yadnul mu'min hatta yada'a alaihi kanafa. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi kata di hari akhirat esok satu orang mukmin, satu orang yang beriman pi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan dia kepada orang ini. Fayuqarriruhu bidhunubih. Allah Subhanahu wa taala minta dia bagi pengesahan tentang dosa-dosa dia masa dia di atas dunia dulu. Bila dia dekat dengan Allah, Allah tanya dia, Allah minta confirmation daripada dia, minta pengesahan daripada dia tentang dosa-dosa yang dia pernah buat di atas dunia dulu. Kata Tuhan, ta'rifu dhanba kadha, adakah kamu mengaku di atas dunia dulu kamu ada buat dosa ni? Tuhan sebut, hang mengaku tak mengaku atas dunia dulu hang ada buat dosa ni? Yaqul a'rif. Orang yang kena tanya dengan Tuhan ni mengaku, dia kata a'rif. Ya, aku mengaku aku ada buat benda tu. Summa yaqul rabbi a'rif. Kemudian bila Tuhan tanya dia lagi, benda ni hang ada buat ke tak? Dia kata a'rif, aku mengaku aku buat. Marratain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kali dia mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala, kata dia ada buat dosa sekian-sekian. Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata satartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yawm. Tuhan kata kat dia, betul hang ada buat dosa tu, dan hang juga satu orang manusia yang menutup aib ataupun dosa orang lain yang hang tahu. Dia satu orang manusia yang ada buat dosa masa di atas dunia, dan satu benda baik yang ada dekat dia ni, dia satu orang yang tak suka mendedahkan aib orang lain. Oleh kerana hang satu orang manusia yang tutup aib orang lain, aku tutup aib hang masa di atas dunia dulu. Wa aghfiruha lakal yawm, dan Tuhan kata pada hari ini aku ampunkan dosa hang tadi. Kerana atas dunia dulu hang tahu aib orang lain, hang tutup. Tak piduk cerita kat orang aib orang lain. Kerana baik yang ada pada diri hang, hang tak suka nak gembar-gemburkan keburukan orang lain, maka atas dunia dulu aib hang pun aku tutup, Tuhan kata. Dan hari ini, di hari akhirat, aku ampunkan dosa hang yang tadi ini. Summa tutwa sahifatu hasanatih. Kata hadis itu, kemudian diberikan sahifah, rekod amalan yang malaikat rakib
dengan atik duk tulis ni diberikan kepada dia. Dan rekod itu adalah rekod yang baik-baik. Wa ammal akharun awil kuffar. Adapun orang lain yang tak macam dia ni. Maksudnya orang lain yang di atas dunia dulu, bukan sahaja bila tahu aib orang nak dedah. Bahkan hidup cari aib orang untuk didedahkan. Dia ada dua macam. Ada manusia dia tak suka cari aib orang. Tapi bila orang mai cerita kat dia, dia dengar, dia simpan. Tak cerita kat orang. Ada lagi satu manusia, dia piduk korek cari aib orang. Dia piduk siasat nak cari aib dan kelemahan orang untuk didedahkan kepada orang lain. Orang-orang yang macam ni, wa ammal akharun, orang-orang lain yang perangai tak serupa macam dia ni, fayunada ala ru'usil ashhad, maka dipanggil depa ni seorang-seorang di depan saksi manusia yang dok ada ramai di mahsyar itu, dan dihisap mereka itu dengan hisap yang susah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 18, haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, laknat Allah akan kena kepada orang-orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, jangan mencari aib orang. Yang kedua, kalau kita tahu aib orang, tutup lebih baik daripada didedahkan. Yang ketiga, orang-orang yang zalim, orang-orang yang akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Dan orang-orang yang zalim itu ialah, satu, orang yang mendustakan Allah. Maknanya, dia tak percaya Allah. Dia tidak yakin dengan Allah. Dia tidak yakin dengan kalam Allah, dengan Quran. Dia tidak yakin dengan hukum hakam Allah. Dia tidak yakin dengan sistem yang disuruh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Dia tak yakin. Dia bukan sahaja tidak yakin dengan Allah, dia tak yakin dengan perintah Allah, dia tak yakin dengan hukum Allah, dia tak yakin dengan semua benda yang berkaitan dengan Allah. Dia dipanggil sebagai orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Mereka itu adalah orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ketahuilah, siapa yang mendustakan Allah, mereka itu orang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'siyah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahum وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ أَوْ كَمَا قَالْ حَدِثْ صَحِيْهِ Riwayat Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً min kurabi yaumil qiyamah. Nabi kata, siapa yang masa hidup di atas dunia dia ada melepaskan satu kurbah orang mukmin. Kurbah ni maksud dia kesedihan. Orang putih kata distress. Distress, kesedihan. Satu kawan dia ditimpa kesedihan. Dia tolong kawan dia lepas daripada kesedihan itu. Siapa yang tolong kawan dia yang sedih masa di atas dunia untuk lepas daripada kesedihan itu, hari akhirat esok Allah akan lepaskan dia daripada kesedihan hari kiamat. Nabi SAW kata lagi, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. Bang siapa yang masa hidup di atas dunia, dia ada memberi kemudahan kepada kawan yang susah. Barang siapa yang masa hidup di atas dunia, ada satu kawan susah, dia lepaskan kawan tu daripada kesusahan. Kawan tu susah duit, dia tolong tak kat mana mampu. Kau tu susah macam-macam benda di atas dunia ni, dia cari macam-macam mana jalan untuk tolong kawan tu. Kalau tidak boleh bantu duit, dia bantu dengan nasihat. Kalau tidak boleh bantu dengan duit, dengan nasihat, dia bagi moral support dekat kawan tu. Dia bagi sokongan moral kepada kawan tu. Satu orang yang ditimpa susah, dia pergi lepas kawan tu daripada susah. Nabi SAW kata, akhirat esok Allah akan lepaskan dia daripada susah akhirat. وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang di atas dunia, dia tutup aib saudara yang sama Islam dengan dia. Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Tuan-tuan, siapa tak ada aib? Semua orang ada aib. Dia alim besar ke, dia ulama besar ke, dia orang yang terhormat pada mata manusia ke, ada aib. Banyak dengan sikit aja. Tapi yang aib itu ada. Kalau kita cari, kita jumpa. Aib tak disuruh kita cari. Kalau ada orang mai cerita dekat kita aib satu orang yang ma'ruf, yang terkenai pada sisi semua orang, dia orang baik. Semua orang tahu kata dia orang baik. Tiba-tiba satu hari orang mai dekat kita cerita aib orang yang semua orang kata baik ni. Kita tutup aib itu. Kerana kita tutup aib orang baik, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Atas dunia kita ada aib orang tak tahu. Pasal apa orang tak tahu? Pasal Tuhan tutup. Lebih penting lagi di hari akhirat esok, di depan seluruh makhluk daripada Adam alaihissalam sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di depan semua orang ni Allah tutup aib kita. Semata-mata kerana kita masa hidup atas dunia kita ada tahu aib orang baik, kita tutup aib dia. Allah subhanahu wa ta'ala janji dunia dan akhirat Allah akan tutup aib kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Selagi mana kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Selagi mana kita ni jenis suka tolong orang,
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah pasti akan tolong kita. Bila tuan-tuan, bila kita susah, bila kita tersepit, bila kita terkapit, bila tidak ada siapa boleh tolong kita, Allah tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menjalani satu jalan kerana nak menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Kita nak main ni, nak main mengaji ni, nak menuntut ilmu. Susah payah kita main. Tuan-tuan, hadduk ada malam ni bukan hadduk kau dalam taman ni aja. Ada yang main daripada kubung panjang. Ada yang main daripada bendang man. Ada yang main daripada sungai petani. Ada yang main daripada Tanjung Dawai. Ada yang main daripada Pulau Pinang. Ada yang main daripada Perlis. Ada yang main daripada Bukit Kayu Hitam, daripada Arau, daripada mana tu. Mai cari jalan kerana nak cari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada janji lain di sisi Allah melainkan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah pemudahkan dia nak cari jalan nak pergi ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang berhimpun di masjid, siapa yang turun main masjid, berhimpun di masjid kerana nak membaca kitab Allah, kerana nak bertadarus Al-Quran di masjid, Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan tenang dalam hati dia. Allah pasti akan liputi dia dengan rahmah, dengan kasih sayang Allah. Dan malaikat akan turun menghampak sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu Quran ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Allah akan sebut nama orang yang duk baca Quran, orang yang duk tadarus Quran ini, Allah akan sebut nama seorang-seorang ini. Fi man 'indah, di sisi malaikat yang ada di sisi dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ini bukan apa-apa. Islam ini adalah satu agama yang nak suruh kita jadi baik. Tapi sayang orang Islam ini, dia suka orang baik-baik, tapi dia tak jadi baik. Dia suka dekat Tok Guru ni Aziz ni, Allahu Akbar. Sampai piduk kepai tanah kubur ambil awak balik. Sayang kepada Tok Guru itu bagus. Sayang kepada Tok Guru sampai pi buat benda khurafat itu sangat tidak bagus. Serbu pi, terekam pi, bukan pi nak berdoa, bukan pi nak ziarah kubur macam yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pi kerana nak pi buat benda khurafat, sampai keluarga almarhum tuan guru terpaksa kena tegur benda ni. Turun pi ingat kok pi nak ziarah kubur kerana itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil khubur ala fazuruha." Dulu Nabi kata, aku pernah larang hampa pi ziarah kubur. Tapi Nabi kata, sekarang pilah ziarah kubur. Pasal apa? Pasal ziarah kubur boleh mengingatkan kita pada mati. Tapi ada manusia, dia pi ke kubur
bukan kerana nak ziarah macam mana yang disuruh oleh Nabi, tapi kerana dia nak pergi buat benda yang membawa kepada khurafat dan syirik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai kita terbabas begitu sekali. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 41. Muka surat 41 bab ma jaa fi zulmi. Itu bab yang datang pada menyatakan buat naya. Tajuk malam ni nak cerita kepada kita tentang betapa tak eloknya kita buat naya ke orang. Ketahuilah saudaraku, buat naya ialah mencapuk hak orang, dia kata. Yang kata buat naya tu ialah kita khianat hak orang. Kita pi sapu, kita pi ambil hak orang. Itu yang kata buat naya ke orang. Sama ada mencapuk dirinya ataupun mencapuk kehormatannya. Yang kata buat naya tu sama ada kita pikianati diri dia ataupun kita menjatuhkan maruah dan kehormatan dia. Sama. Itu dia anggap buat naya orang. Bukan kita pi buat dia saja, kita pi jatuhkan maruah dia. Kita buat naya dia. Ataupun dia kata kita mencapuk hartanya. Ataupun kita pi kebah harta dia. Kita buat naya ke dia. Seperti satu orang hakim yang mengetahui di antara satu orang daripada dua yang berhukum di hadapannya itu ada nampak rupa dalam kebenaran. Contoh, dia kata macam satu orang jadi hakim, dua orang mai bercara dekat dia. Dia dengar sikit, dia tahu dah orang betul dengan orang salah. Nampak tuan? Orang jadi hakim ni macam ibu bapa, macam cikgu disiplin sekolah, dia kenal. Macam polis buat roadblock, dia kenal. Mai muka ni dia kenal, ni muka ni ada lesen, tu saya duk minta. Sampai kawan ni pun kira rasa frust, dia kata aku ni, dia kata lesen 50 tahun dah lesen, sekali pun polis tak pernah minta, dia kata. Aku teringin nak tunjuk lesen aku, tak pernah minta. Kena roadblock berhenti, dia tanya polis, dia kata, tuan nak tengok lesen kah? Dah, tak apa jalan dia. Kecewa dia ni. Mai pula satu budak tak ada lesen, buat muka confident macam mana pun, dia kata minta lesen. Pasal polis kenai muka ada lesen dengan tak ada lesen. Ada orang yang ada lesen tapi lesen mati, polis kenai juga. Ya Allah. Dia pergi belajar di mana tak tahu ilmu ni. Ada lesen tapi lesen tu dah mati 5 bulan dah, dia pun tak tahu. Jadi bila nampak polis dia tak ada apa, dia confident. Pasal dia tahu dia ada lesen tapi dia tak tahu kata dah mati. Polis tahu. Polis kata minta lesen. Dia pun alhamdulillah, dia 30 tahun duk simpan lesen. Hari ni baru dia minta, bawa keluar bagi lagu ni aja. Dia bagi-bagi tengok, dia kata 5 bulan dah mampu ni. Ha? Baru nak cakap pun slow balik, baru nak minta ampun, minta maaf. Macam tu punya duk ada. Kalau polis pun boleh kenal orang tak ada lesen, hakim mahkamah tuan-tuan, dia daripada hakim mahkamah magistrate, dia pergi jadi hakim mahkamah session, dia pergi jadi hakim mahkamah tinggi, dia pergi jadi hakim mahkamah persekutuan, dia pergi jadi hakim mahkamah rayuan, dia tengok langkah masuk, dia tahu dah. Hang ni, hang tu sampai berlakuan apa, aku tahu. Hang ni memang tak guna. Dia tahu dah. Ni dia nak beritahu kat kita. Contohnya dia kata apa? Seperti satu orang hakim yang tahu di antara dua orang yang mai berhukum di depannya ada nampak rupa kebenarannya, tetapi dengan sebab satu orang lagi berpangkat, orang besar-besar ataupun orang kaya-kaya ataupun orang yang berhampiran dengan dia, dua orang mai bercakap depan dia. Dia tengok, dia kenal dah orang baik dengan orang jahat. Macam mana tuan-tuan duk tengok gambar Hindustan. Tuan-tuan tengok keluar mai tahu dah ni jahat ni. Tahu dah. Pasal apa? Pasal misai dia tu tajam satu macam. Tengok kita tahu ni jahat ni. Mai dia ni orang baik.
Kita tahu dah, gambar baru mula. Kita tahu dah. Hakim pun tuan-tuan, mereka ada. Orang putih panggil insting. Insting. Insting ni kira anak abang tak erti, tapi dia tahu. Anak kita, anak perempuan, pergi kenai satu hero manakah. Balik main doa abang kat mak dia. Dia kata, mama, saya ada kawan dah. Mak dia tanya, orang mana? Orang Kuala Kangsa. Kerja ke tak kerja? Baru kerja. Lepas tu, itulah boleh tak dia nak main berjalan di rumah. Mak dia pun kata, tanya ayah. Tanya ayah. Pihak abang kat ayah. Bagi ayah, ni ada kawan buat muka cengih. Suruh dia main hari Sabtu ni. Cengih. Tapi bagi main. Suruh dia main hari Sabtu ni. Budak jantan ni main, baru berhenti kereta, baru turun kereta, dia duduk tengok daripada kot tingkat rumah, dia tahu dah budak ni tak boleh pakai ni. Lagu mana tak tahu, tapi dia ada, orang putih kata, insting. Insting. Dia ada satu rasa dalam hati dia, dia tengok, dia tahu. Masuk main, dia bagi 3 soalan saja. Cara jawab tu pun, dia kata tak apa, dia kata, doh, pakcik nak pergi semayang, dia masuk bilik, tak keluar dah. Mana kata, fail lah dia ni. Balik Kuala Kangsa lah. Ini yang dia nak beritahu ni. Hakim ni tengok 2 orang main bercara depan dia, dia tengok, dia tahu dah. Hak betul dengan hak salah. Ayang muka tu dia dah tahu dah. Okay. Tapi masalahnya, kawan yang dia nampak kata betul ni, orang biasa. Tapi kawan hak seorang lagi, hak lawan dengan dia di mahkamah ni, ini orang berpangkat. Ini orang berada. Ini orang kaya. Ataupun ini kawan dia. Bila jadi macam ni, tuan-tuan tengok dia kata apa? Maka dijatuhkannya juga hukum salah ke atas orang yang berkebenaran itu. Dia hakim. Hati dia berkata-kata. Hati dia tahu kata ini orang betul, ini orang salah. Sudah tahu. Apatah lagi bila lawyer duk bercakap. Dengar hujah-hujah lawyer ni, sudah terang lagi bersuluh. Ini orang tidak salah. Tapi apa nak buat? Atas kepentingan yang tertentu, maka dia kata, ang salah. Kalau berlaku kih-kih yang macam ni, dia kata, dijatuhkan juga hukum salah ke atas orang yang berkebenaran, maka dikatakan hakim itu mencapuk hak orang itu pada dirinya. Hakim tu dianggap oleh agama sebagai orang yang mengkhianati orang yang betul. Dia buat khianat, dia buat naya, dia buat zalim kepada orang yang tidak salah. Ni dia beritahu. Dan bernamalah hakim itu hakim zalim, dia kata. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ada 3 orang kepala Yahudi. Dia panggil rahib. Rahib Yahudi maksudnya orang alim dalam kalangan Yahudi. Satu nama dia Ka'ab bin Asad. Satu nama dia Abdullah bin Surya. Satu nama dia Syas bin Qais. 3-3 ni rahib Yahudi. Orang alim dalam masyarakat Yahudi, dan mereka ni kenamaan dalam kalangan Yahudi. Orang kenamaan. Mereka ni isu dia apa dia? Dalam kalangan Yahudi ni sudah jadi bergaduh berbalah. Jadi 3 orang kenamaan Yahudi tadi ni, Ka'ab, Abdullah dengan Syas ni, 3 orang ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa nak kautim dengan Nabi. Tentu pernah dengar kautim. Depa nak kautim dengan Nabi. 3 orang ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa bagi tahu dekat Nabi. Depa kata, wahai Muhammad, ada kes dalam masyarakat kami. Dalam masyarakat Yahudi kami ni, sudah ada satu kes. Kes perbalahan. Antara kami dengan ada satu puak lagi. Kami nak mencadangkan kepada puak kami, supaya kes ni dibicarakan di depan engkau, wahai Muhammad. Yahudi. Nampak tuan-tuan? Orang baik ni, Nabi Muhammad SAW ni orang baik. Orang baik ni, walaupun Yahudi ni dia memusuhi Nabi,
Tapi tang baik Nabi ni dia kata baik. Lagu tu lah dengan Tok Guru ni Aziz. Hang boleh nak pergi tajuk tu juga. Lagu tu lah. Dia tak berkenan, dia tak suka, dia tak apa pun. Tapi dia tak boleh bohong hati kecil dia. Kata ini orang amanah. Tak boleh bohong. Bila ramai habang dekat dia, kata Tuan Guru, Datuk Ni Aziz meninggal. Terkejut juga sikit. Pasal apa? Pasal nu dalam hati dia ada hormat kepada orang ini. Ada hormat. Ini kan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Yahudi mai jumpa Nabi, dia habaq dekat Nabi, dalam masyarakat kami ada sikit perbalahan dan kami minta engkau Muhammad menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah perbalahan ini. Cuma, ini yang kata Kautib. Cuma minta jasa baik engkau menangkan kami. Ni hak tiga tadi ni yang Ka'ab, Abdullah dengan Syas. Dia berkata dekat Nabi Muhammad, kami akan bawa kes ni ke depan tuan, tuan bicarakan kami ni. Cuma nak minta tolong satu, menangkan kami. Pasal apa? Pasal kami ni kenamaan di dalam orang Yahudi. Kami ketua dalam 12 puak yang ada dalam Yahudi ni, ini tiga ketua dalam puak-puak itu. Kami tak boleh kalah pasal nama kami, pasal kedudukan kami, pasal status kami di dalam masyarakat, kami tidak boleh kalah. Muhammad, kami akan bawa kes mai, engkau bicarakan kes ini. Tapi awal-awal habang dah keputusan dia mau macam ni, kami menang. Sebagai bayarannya, sebagai ganti dia apa dia? Kami berjanji kepada engkau wahai Muhammad, kalau kami tiga ni dimenangkan dalam kes ini, kami akan pastikan semua pengikut kami masuk Islam. Nampak tak? Menarik tak tawaran itu? Sebab depa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak makan kalau sekiranya diumpan dengan tanah merah, tak makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diumpan dengan AP kereta, tak makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena umpan macam ni. Dia berkata, Muhammad, kami akan lantik engkau jadi hakim untuk selesaikan masalah kami. Tapi bagi kami menang. Kalau engkau bagi kami menang, satu kami janji. Kami tiga dan orang yang ikut kami meneru dok ada di belakang ni akan masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolak tawaran itu. Walaupun hang kata hang nak masuk Islam, tapi kerana hang nak suruh aku jadi hakim yang zalim. No. Nabi Muhammad tolak benda tu. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 50 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afahukmal jahiliyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Sadaqallahu al-azim. Turun ayat tu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, afahukmal jahiliyati yabghun. Wahai Muhammad, adakah hukum jahiliyah yang depa nak? Adakah hukum jahiliyah, hukum yang mengikut hawa nafsu depa yang depa nak? Wahai Muhammad, adakah ni tiga Yahudi, tiga ketua Yahudi ni nak suruh engkau Muhammad ikut hukum yang sesuai dengan selera nafsu depa? Wa man ahsanu minallahi hukma. Tuhan kata, tidak ada satu orang pun yang lebih pandai, yang lebih layak daripada Allah dalam nak menentukan hukum. Kalau Allah sudah turunkan hukum, orang yang mencuri, sabit kesalahan, ada bukti, ada saksi, cukup syarat, potong tangan. Maka hukum yang Allah bagi itu adalah yang terbaik. Tidak ada hukum lain yang boleh menjadi hukum yang lebih baik daripada itu. Allah sebut dalam ayat ini, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا.
Ada siapa yang boleh buat satu hukum, satu undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang yang Allah buat? Tuhan tanya. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin dengan Allah, hukum Allah lah yang paling baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sekali-kali tidak akan merelakan diri dia menjadi hakim yang zalim. Nih dia kata, dan bernamalah hakim yang buat naya orang itu hakim yang zalim. Dan yang kena naya itu dipanggil mazlum. Orang yang kena naya, orang yang kena zalim itu dipanggil mazlum. Dan boleh berlaku zalim itu di antara seorang dengan seorang yang sama-sama orang yang tiada bernama dan tiada berpangkat. Benda ni, kezaliman ini dia nak berlaku bukan apabila bertembung antara orang yang berpangkat, berkedudukan, orang yang kaya dengan orang biasa saja. Sama-sama orang miskin pun boleh berlaku kezaliman. Bukan kata miskin kalau pergi bertembung dengan orang kaya, orang kaya nanti menang, orang kaya nanti betul, orang miskin nanti kalah, orang miskin nanti jadi susah. Bukan. Kadang-kadang sama miskin pun boleh buat zalim lagi. Dia kata di sini. Seperti mana orang-orang yang berpesaka. Dia buat contoh. Contohnya dalam kisah pesaka. Seorang berkehendak banyak dan elok, maka maulah dia menzalimi dan mengambil hak sedaranya lebih daripada habuan dia. Oh, ni dalam masyarakat kita, orang Melayu, orang Islam, jadi benda ni. Satu mak ada anak 4 orang. Sebelum dia mati, dia hebah dah harta ni. Hebah bagi masa hidup. Dia panggil anak dia, 4 orang. Dia kata, mak ada tanah 5 ekar. Mak bagi seorang 1 ekar. A 1 ekar, B 1 ekar, C 1 ekar, D 1 ekar. 1 ekar lagi kekal mak punya. Bila mak main uzuk, mak rasa macam ni esok ni, tanah hak bahagian mak, dia kata, masa tu mak nak wakaf bang. 5 ekar tanah mak dah bagi dah hampa seorang 1 ekar. 4 anak dah dapat seorang 1 ekar. Hak 1 ekar ni mak pegang. Esok-esok ni mak rasa macam mak ni dah dekat dah. Masa tu, mak nak buat pahala untuk mak sendiri. Okey. Mak nak bagi ni, kenyih merisin pakai ambil seorang 1 ekar. Dalam 4 orang, ada seorang nakal. Ada seorang. Ni sama-sama adik-beradik ni. Seorang nakal. Akal, dia rasa macam dia cerdik sikit. Dia tak tahu dia bodoh sikit. Dia rasa macam dia cerdik sikit. Dia pergi slow talk dengan mak dia. Dia pergi sembang dengan mak. Dia kata, mak, mak bagi kat saya tanah tu, tanah payah. Dia kata, saya tak puas hati mak. Mak kata, no, hak mereka no pun payah juga. Doa, tapi hak saya, payah saya lagi dalam. Dia kata, saya turun waktu parah dada. Dia kata, dia pergi duduk pelemah mak dia. Orang tua ni umur 70 lebih dah. Mak, dia kata, kalau mak sayang kat saya, tukar. Dia kata, mak dia kata, tukar apa? Tukar hak tanah mak bagi kat saya. Hak saya, hak mak bagi kat saya, mak ambil. Dia kata, mak ni tuan-tuan, mak dengan anak ni, dia kata apalah. Engkau suka hang? Okey mak, esok, dia kata pagi esok, mak siap awal lagi, saya main ambil, kita pergi pejabat tanah. Mak dia pun kata, tak apa. Ke 9 mai. Mai mak, jom mak kita pergi. Bawa mak dia pergi, dia tukar nama. Hak mak dia tu tukar main nama dia, hak dia main dia tak tukar nama mak dia. Jadi tuan-tuan, dalam masyarakat kampung ni, jadi. Sama adik-beradik, jadi. Mak ni tak tahu apa, dia mana tahu ni pejabat-pejabat tanah. Tanah ni pun ke dia beli, ayah dulu yang pergi duk perusahaan cari, tinggal kat dia. Tak apalah, main bagi apa, suruh sen. Kalau reti sen, sen tak reti, bagi ibu jari ibu. Ambil kan lah. Hang bagi kat mak no, ha ni buat sekali ya, ni dia kata. Orang tua ni pun kata, ha tak apa. Mak abang kat anak hak 3 lagi. Mak kata no, adik hang no, tukang. Hak mak punya tukang pula, dia nak ambil kat dia, hak dia dia bagi balik kat mak. Oh tukar. Hak 3 orang lagi kata, oh tukar tak apalah, ikut suka mak lah, dah mak nak bagi. Mati orang tua ni.
Bila mati baru keluar cerita. Rupanya dia dapat dua. Dia dapat dua ikah. Hal lagi tiran dapat satu-satu-satu ikah, dia dapat dua ikah. Hak tiga lagi kata, mak dia kata hak tanah bahagian dia, dia nak buat wakaf. Dia nak buat apa hari itu ni, macam mana dia bagi kat siapa kesudahan, dia buat sengap. Dia bagi kat siapa? Tak tahu, aku tak tahu. Pergi cek pejabat tanah, nama dia duduk. Dia berkata, hang balas kat hang duduk ke? Perkataan yang sedap dengar ni. Dia kata, hang balas kat hang duduk ke? Dia kata, mana aku tahu nama aku? Dan yang hari itu hampir pejabat tanah, hang kata hang nak tukar nama, hang tak tukar ke? Mana aku tahu nama aku? Dia dah buat derai cakap betul. Nah, tak apa, tak puas hati, tak apa. Jom kita pergi tanya siapa. Hang nak terus tanya siapa, jom. Dia dah buat, dia buat baik gitu. Pergi tanya pula ustaz kawan dia. Ustaz ni kata apa? Geran nama siapa? Dia kata, geran nama saya. Nama hang, hang. Undang-undang. Geran nama dia, nama dia. Soal dia tipu, dia apa? Itu soal dia buat zalim. Itu dia jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan percaya tak benda ni jadi dalam masyarakat kita? Banyak tuan-tuan duk jadi. Pasal apa jadi ni? Pasal tak takut Allah. Bukan pasal tak main mengaji. Pasal ada hak duk main mengaji. Buat kerja tu pun ada. Bukan pasal tak main mengaji. Duk main mengaji pun buat benda macam tu. Pasal apa? Pasal tak takut Allah. Inilah tajuk yang dia nak abang kat kita ni. Dia kata, jangan buat zalim. Kerana buat zalim ini buruk sekali akibat dia. Baik. Dia kata, dan seperti orang yang bunuh satu hidup-hidupan orang. Kemudian dikatakannya, bukan dia yang membuatnya. Bahkan sianu-sianu yang buat. Maka ia mengkhianati kehormatan orang lain. Dan buat naya atas nama orang itu. Okey. Lembu orang main masuk kawasan dia. Lembu orang main masuk kawasan dia. Dia duduk taram lama lah. Dia duduk taram ni. Satu hari, dia pergi cari cuka getah, dia corak pergi kat lembu tu. Habis biji-biji mata rebeh keluar dengan habis kaki sebelah, habis terkoyak kulit, habis semua. Tuan punya lembu ni marah lah. Celapak main kat dia. Celapak tu sedap punya tu. Celapak main kat dia. Dia kata, hang corak cuka getah kat lembu kau kah? Dia kata, mai kok mana pula aku pergi cerok lembu hang. Dia kata, aku lembu hang mana aku tak tahu. Dia kata, aku tak tahu. Yang aku nampak hari tu, dia buh satu nama orang lain. Dia ni aku nampak, dia pergi beli cuka getah di kedai. Dia kata. Nampak tuan-tuan? Dia buat naya kawan tu. Kawan tu beli cuka getah pasal benda lain. Dia yang beli cuka getah cerok lembu. Nampak? Benda yang macam ni, jadi tak jadi tuan-tuan? Dalam masyarakat, jadi. Dia naik fed up pasal jiran ni gila belah kucing. Dia rajin belah kucing tu tak apa. Tapi kucing yang dia belah tu nak berak main rumah sebelah. Dia geram, dia tak boleh tahan. Kucing Siam ke, kucing Parsi ke apa kan. Ni aku nak bakang, aku ni tak bawa Siam. Dia ambil satu pelepahnya, dia pedai kucing tu patah kaki dua-dua belah. Jiran celapak lagi sekali. Main kat dia. Hang buat kucing aku kah? Dia kata, tak tahu. Kucing hang yang mana aku tak tahu. Padahal dia buat. Dia kata, aku tak tahu. Tapi hari itu, dia tunjuk orang lain. Dia kata, aku nampak. Tuan-tuan, ini juga bentuk kezaliman. Kita buat contoh yang duk berlaku dalam kalangan kampung kita. Benda-benda macam inilah yang duk jadi. Dan ini termasuk di dalam bab buat zalim. Dia kata, demikianlah banyak misal kalau nak buat tentang bab buat naya ni. Maka berbuat aniaya itu besar balasan seksa di hari akhirat esok daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula zalim itu ialah gelap pada hari kiamat. Itu dia. Nabi bagi satu hadis pendek. Nabi kata apa?
siapa masa hidup atas dunia ada buat zalim pada siapa-siapa. Hari akhirat esok, dia duduk dalam gelap. Dia duduk dalam gelap, teraba-raba, tak tahu ke mana dia nak tuju, sedak-sedak dia di neraka. Itu balasan kepada orang yang buat zalim pada orang. Kata At-Tirmizi pada bab ini, ada riwayat daripada Abdullah bin Amru, dan daripada Aisyah, dan daripada Abi Musa, Abi Hurairah, Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Ini hadis sahih lagi gharib. Baik, dia kata zalim itu diharamkan Allah ke atas diri Allah sendiri. Itu dia. Bukan kata Tuhan larang kita buat zalim sama-sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan diri dia buat zalim kepada makhluk dia. Allah sendiri mengharamkan dia daripada buat zalim kepada makhluk dia. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Zar radhiyallahu anhu. Kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalam. Itu hadis qudsi. Maksud dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barang yang diriwayatkan daripada Allah azza wajal, bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hamba-Ku, bahwasanya Aku haramkan zalim ke atas diriku dan Aku jadikan haram itu ke atas sekalian kamu. Tuhan kata, Aku sendiri mengharamkan diri Aku buat zalim ke orang. Apatah lagi hampa, hampa jangan buat zalim pada siapa-siapa. Maka janganlah sekalian kamu berzalim-zalim, dia kata. Tajuk baru, bab fi tarkil aib lin ni'mah. Itu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan mencela nikmat. Ini tajuk baru. Nikmat jangan cela. Nikmat jangan cela. Nikmat ni apa tuan-tuan? Makanan nikmat. Jangan celah. Balik-balik rumah, lepas mengaji sekali lagi, balik-balik di rumah, bini masak apa agak. Buka-buka tengok. Si goreng ya, mana ni? Oh, perangai uduh. Perangai uduh. Kan? Ya, balik-balik tengok tudung saji semua cantik. Oh, buka-buka kan terkejut. Bukan terkejut apa? Si goreng ya, satu. Tak ada tiga mata, empat mata apa, tak ada. Ada biji mata yang tu. Si goreng ya, bunyi seorang macam tu. Ha, bini kata tak pi market abang. Dia kata tak pi market. Tu pun nasi goreng pun saya bubuh udang tu dalam tu kata. Oh, aku tak boleh dah nasi goreng ni, aku tak boleh telan lah ni, aku nak termuntah ni pun. Oh, perangai. Main mengaji bagus dah. Yang perangai tu pasal apa? Bukan? Mari. Jangan celah nikmat. Makanan itu nikmat. Nak makan, makan. Tak mau makan, pi. Zaduk kata apa? Itu maksud dia. Ketahuilah, saudaraku, apabila datang nikmat makan, dia bawa pun contoh makanan. Apabila datang nikmat makanan kepadamu, seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya. Ni bulan apa ni? Bulan Februari. March. Bulan depan tak ada kuliah. Cuti sekolah. Bulan March. April. Mei. Jun dah mai puasa. Jun dah mai puasa. Amolah lah. Pinggan cucuk, pinggan apa, nanti duduk bergerak. Nanti duduk bergerak, kan? Masa tu dia nak test kita lah. Main, assalamualaikum makcik, assalamualaikum makcik. Kata nanti, orang main hantar apa tu. Ambil, buka. Bubung kanji lagi. Perangai tak elok semua. Kan? Bubung kanji lagi, dia tahu aku tak lepi. Cara cakap tu pun. Kan? Assalamualaikum makcik. Apa dia? Buka. Cok kodok lagi. Dia kata, buatlah bagi belain sikit. Banyak akai. Ni, dia nak abang ni. Benda ni benda kecil saja. Tapi dia boleh membawa kita kepada jadi berdosa. Itu cerita dia. Benda kecil saja. Tapi dia boleh bawa kita pergi jadi berdosa.
Seperti datang pemberian orang daripada masak-masakannya, ataupun daripada gulai dan nasinya, ataupun daripada pengat dan haluahnya. Orang buat main ni, macam-macam lah orang buat main kat kita. Maka janganlah kamu cela akan dia. Dikatakan uduh, dikatakan buruk, dikatakan tak sedap, dikatakan rasa basi dan sebagainya. Orang tak main kat kita, ui dalcon. Angkat, cedok-cedok kuah. Cayang-cayang parit pun. Punya banyak perkataan elok boleh sebut. Dia pergi cari perkataan hak. Dengar ni hati ni boleh meleleh darah ni. Hati dalam ni boleh meleleh darah dia. Dia kata, dalca apa lagu ni? Ni cerui. Dia kata, macam yang parit. Cara sebut parit pun parit. Tuan-tuan. Sekiranya ada nafsu kamu nak makan, makan. Dia kata. Cerita dia bila ada makanan, bini masak ke, orang main hantar ke apakah, kalau itu rezeki kita hari itu, kalau ada selera nak makan, makan. Dia kata. Dan jika tidak ada nafsu selera untuk makan, biarkan dia di tempat itu. Kalau tengok rasa macam tak terbuka selera, biar pergi kat dia. Mulut jangan duk bercakap apa. Dia kata. Demikianlah jua apabila kamu pi kepada orang, kemudian dijamu orang akan kamu, makan akan sesuatu benda. Serupa juga kita pi rumah orang. Satu kawan duk panggil kita ni, ustaz, bila ustaz nak main rumah saya, mainlah sekali. Duk panggil ni. Mainlah sekali, saya memang duk niat lama dah, saya nak ustaz main rumah saya nak buat makan sikit. Kita duk kata sibuk tak dan sibuk tak dan. Satu hari tu kita kata okeylah esok. Esok insyaAllah saya pergi. Pergi buat nasi goreng bagi kat kita. Kan? Tak padan dengan duk ajak pergi tu. Kita duk ingat aku punya duk pujuk ajak pergi ni lagu nak penat ayam tonggek ke apa pun. Kita duk ingat pergi nasi goreng. Dia bagi goreng toyu pula. Apa yang dia buat tu pun tak betul. Tapi kita ni jangan pidu buat bercakap mulut hebiak. Tahu mulut hebiak? Jangan pidu buat mulut hebiak. Pia kata, oh Allah terima kasih banyaklah ustaz main ni, saya besar hatilah puan ni. Kita duk pasang tengok ni, apa ni nak pergi kat aku ni? Ha? Nasi mandi kambing kibas ke apa? Apa? Dia pegang lama bagi kita suspend. Ting. Pih kata, si goreng. Kalau nak makan, makan. Kalau tak mau makan pun, kata kat dia, kata, saya sebenarnya tadi nak mai tadi singgah kena tom yam dengan tambah apa dah. Dia kata, ni saya makan sikit ya. Pada si goreng toyo tu kita tak boleh pergi. Tapi mulut ni jangan duk buat hebiang. Dia ting buka, kita kata, alhamdulillah memang hat ni lah yang saya suka pun. Kita kata. Kan? Ugama ni tuan-tuan, dia suruh kita jaga hati orang ni sampai macam tu. Dia suruh kita jaga hati sampai macam tu. Sekiranya ada nafsu, selera nak makan, makan. Dan kalau tidak, dia kata, tinggalkan. Demikianlah perbuatan Nabi SAW. Tu dia yang kata Nabi. Tidak pernah Nabi SAW mencela nikmat yang mai kepada dia. Sekiranya ingin nafsu dia nak makan, maka dimakan ia. Dan jika tidak ingin nafsu dia nak makan, maka ditinggalkannya. Nabi macam tu. Nabi pun manusia. Ada benda yang selera dia terbuka. Ada benda dia selera dia tak ada. Tapi mulut dia tak merepek. Bila dia tengok benda tu dia tak selera, tak apa. Dia senyum, dia pilih begitu saja. Ini yang dia nak ajarkan kita. Inilah hal Nabi kita SAW. Seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya tidak pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan yang mai kepadanya sekali-kali. Nabi tak pernah sekali mulut dia bercakap huduh, bercakap tak elok dengan makanan yang orang hidang kat dia. Kata hadis tu, kana idhashtahahu akalah.
wa illa tarakah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila teringin dia nak makan dan suka dia dengan makanan yang dibawa kepadanya, maka dimakan akan dia. Kalau orang buat mai tu, Nabi tengok ini kegemaran dia. Nabi suka apa tuan-tuan? Nabi suka apa? Di antara yang Nabi suka, kambing lah. Pasti Nabi Arab. Arab kalau tak suka kambing, dia tak boleh jadi Arab. Dan Arab ni semua suka kambing. Dan Nabi, bahagian kambing yang Nabi paling suka. Tang mana? Paha kambing. Paling Nabi suka. Idang yang tu memang tak tolak. Selera dia ada. Dia minat benda tu. Okay. Satu lagi Nabi suka apa dia? Dubak. Apa dia tu? Labu. Buah labu. Labu ayam, labu apa tu buat bagi ada kuah. Pun Nabi suka. Nabi cukup suka. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni mereka alert tentang benda ni. Mereka tahu apa Nabi suka, mereka tahu apa Nabi tak suka. Mereka akan pastikan kalau mereka panggil Nabi mai rumah, mereka akan bagi hak Nabi suka. Nah, tapi ada juga orang kadang-kadang dia bagi kat Nabi, dia pergi hidang dekat Nabi benda yang Nabi tak apa minat, Nabi tak apa selera. Nabi tak makan, tapi Nabi tak kata apa. Nabi cuma kata, aku dah kenyang. Padahal tak ada selera. Tuan, kita-kita ni pun esok ni bila dia mai umur esok ni. Dia mai umur kita lah lalu semua. Umur lah ni lalu lagi. Dia mai satu umur esok ni. Dia tak ada selera. Nampak macam mana? Tak ada selera. Anak-anak ni lah jenuh pujuk ayah. Saya buat sup lah. Ayah makan lah. Saya buat sup. Tu salah kata aku. Tak. Ayah, saya buat sup bagi esok. Ayah mesti janji, ayah janji yang mesti kena makan. Ni anak ni nak bagi kita makan. Pasal apa? Pasal duk tengok punya hari dah tak makan. Anak ni. Duk cari ni. Ayah suka apa? Ayah suka apa? Nak tanya mak, mak mati lah. Rupanya dia nak menikah lain. Bukan dia tak suka. Lepas duk tanya hang suka sup apalah apa. Tak faham betul budak-budak ni. Ada juga ayah nakai macam ni ada juga. Dia kata, dan jika tidak perkenan ia akan makanan itu, ia tinggalkan dia bagi siapa-siapa yang suka makan dia. Nabi macam tu. Kalau bagi itu benda hak selera dia terbuka, dia makan. Kalau dia tengok dia rasa macam tak ada selera, dia tak makan tapi dia tak kata apa. Dia cuma kata aku kenyang, dia pergi. Maka tidak pula dicela ataupun dikatanya macam-macam yang bodoh dan buruk tentang makanan itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab fi ta'zimil mu'min. Tajuk baru iaitu bab yang menyatakan membesarkan kehormatan orang mukmin. Kita kalau jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, nilai kita di sisi Allah besar. Tengok macam Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz lagi contoh dia. Kita duk baca hadis berapa kali dah. Masjid Sultanah saya dah baca dah. Sini pun saya ulang baca dah lagi sekali. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia suka satu orang manusia, Allah akan campakkan rasa suka ke dalam hati makhluk-makhluk dia. Allah kalau dia suka, kalau dia sayang dekat satu orang manusia, dia akan campak masuk dalam hati hamba-hamba dia hak lain ni rasa sayang dekat orang hak dia sayang. Kita duk baca hadis tu kadang kita tak nampak. Kita duk baca, kita duk cuba terang. Bila mai hari almarhum Tok Guru meninggal, Masya Allah tuan-tuan, inilah hadis aku duk baca ni. Manusia ni tak tahu main mana. Punya ramai manusia ni daripada seawal malam sampai tengah malam sampai sebelum subuh, manusia berdiri rapat-rapat. Sayang tu mai mana tuan-tuan? Sayang tu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah campak sayang dalam hati orang ni. Bila dia mai benda tu, dia sayang tuan-tuan. Dia tak tahu nak abang apa. Dia boleh pi keranda duk usung, dia tak boleh usung. Dia boleh suar tangan bagi kena sikit pun cukup. Saya tak payah cerita. Gambar dia ada. Gambar menceritakan segala-gala. Muslimin dan Muslimat. Beruntungnya orang jadi orang yang beriman kepada Allah.
Ni yang kita nak baca ni. Besarnya kemuliaan manusia apabila dia beriman kepada Allah. Ni. Sehingga jikalau sekiranya diruntuh Kaabah dan Baitullah itu 10 kali pun, tidak sama besar dosa orang yang membunuh satu orang mukmin sekali bunuh. Itu dia. Satu orang jahat, dia pergi peruntuh Kaabah 10 kali. Dia peruntuh Kaabah, orang bina balik Kaabah. 2 bulan depan dia mai, dia peruntuh lagi. Orang bina balik Kaabah. 5 bulan ke depan dia mai, dia peruntuh lagi. 10 kali dia peruntuh Kaabah tu. Tidak sama dengan besar dosa dia bunuh satu orang Islam yang beriman kepada Allah. Nak habaknya apa? Value ataupun nilai ataupun harga diri manusia apabila dia jadi orang Islam, apabila dia beriman kepada Allah, nilai harga diri dia tu sangat mahal di sisi agama. Tuan-tuan tak buatkan surah saya ni makin parau. Saya minta off kuliah. Semalam pun saya telefon je, kita minta off. Tak apa, elok. Batuk dengan surah parau. Dia kata off tak boleh. Cengit depan ni masjid ni. Kita minta elok-elok. Minta off. Dia kata tak boleh. Off tak boleh. Saya kata dah, surah tak apa keluar. Surah tak keluar tak apa. Main duduk di bangku tu bagi orang tengok tak apa. Lepas tu pergi balik. Amboi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia bila mai, dia nak kena mengajar. Bila mengajar pula, dia nak kena tekan suara lagu tu. Barulah saya pun puas hati, tuan-tuan pun dengar. Duduk lagu ni. Pasal suara tak apa kelihatan. Duduk lagu ni lah. Itu yang masalah dia. Baik. So dia kata, maka tiap-tiap kali orang mukmin itu bertambah imannya, maka bertambah besar lagi kehormatan dan harga diri dia. Lagi kita ni dekat dengan Allah, lagi kita ni taat kepada Allah, lagi kita ni mengabdikan diri kepada Allah, lagi naik nilai diri kita di sisi Allah. Oh tuan-tuan, tak rugi tuan-tuan. Kita jadi orang Islam, jadi orang Islam yang beriman kepada Allah ni, tak rugi, bahkan untung ni tak tahu nak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidaklah boleh siapa pun buat apa angkara ke atas orang yang mukmin itu. Tak boleh. Sebab tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini, Islam berperang sama Islam, Islam berbunuh sama Islam. Ini adalah fitnah besar, malapetaka besar yang menimpa dunia Islam pada hari ini. Kesian tuan-tuan. Tidak cukup dengan orang Islam kena bunuh dengan orang bukan Islam di Burma, di Burma. Tidak cukup dengan orang Islam kena bunuh dengan orang bukan Islam di tempat-tempat yang minoriti Islam. Orang Islam pula pergi bunuh sama-sama Islam di beberapa tempat dalam dunia ni. Di Mesir, Islam bunuh orang Islam. Ni yang duk timbul IS ni, kita pun tak tahu mereka ni siapa. Satu orang tidak boleh pederai suara kata mereka ni betul. Dan satu orang tidak boleh juga nak pederai suara kata mereka ni terang tak betul. Tak boleh. Sebab kita tak tahu sebenarnya mereka ni siapa. Tak tahu. Pasal sumber berita, sumber maklumat, semuanya dikuasai oleh orang bukan Islam. Sources, sumber-sumber yang main dekat kita ni, kita tak tahu kesahihan dia. Cuma kita tak mau benda ni berlaku. Benda apa? Benda Islam bunuh orang Islam. Kita tak mau benda ni jadi. Kok mana pun, kalau dia mengucap kalimah syahadah, dia orang Islam, harga nyawa dia, harga diri dia, harga kehormatan dia, sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Semalam kita baca hadis di Masjid Brown Garden, Penang. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia ada di Yaman. Dia kirim sebungkus mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila terima kiriman mah bungkus daripada Sayyidina Ali, Nabi buka tengok, Nabi terus panggil 4 orang untuk menerima agihan mah itu.
Orang-orang yang Nabi panggil ni bukan orang miskin, bukan orang susah. Mereka ni orang-orang kenamaan, orang-orang yang berkedudukan dalam kabilah mereka. Sebahagian sahabat Nabi tak puas hati. Sebahagian sahabat Nabi tak puas hati. Mereka kata Nabi tak patut bagi dekat mereka ni. Kita lebih layak dapat benda ni. Pasal kita orang Ansar, pasal kita orang Muhajirin. Kita hari-hari duk ada dengan Nabi. Dan kita susah. Pasal apa yang pergi bagi dekat geng-geng yang mai daripada Najat ini? Geng-geng yang ada duit, yang ada ada harta, yang ada kedudukan di dalam masyarakat ni. Mereka duk bercakap sama mereka, tak puas hati. Cakap-cakap mereka ni, ada orang pergi habang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi mai cari sahabat-sahabat ni. Nabi kata dekat mereka. Nabi kata, hampa tak percaya dekat aku kah? Sedangkan aku orang yang paling amanah di atas muka bumi ni. Nabi kata, sedangkan aku penduduk langit. Percaya aku. Nabi kata macam tu. Bila Nabi SAW cakap macam tu, bangkit satu lelaki. Bangkit satu lelaki yang dia ni stranger. Tak tahu siapa. Dia main mana pun tak tahu. Dia bangkit. Dalam hadis cuma cerita sifat-sifat dia. Hadis tu kata dia ni satu orang yang biji mata cengkung ke dalam. Pipi kepek. Dahi tinggi. Rambut dia pendek tapi lebat. Janggut dia panjang. Dan pakai kain singkat. Ni hadis malam yang kita baca. Dia bangkit berdiri. Depan pada Nabi duduk tegur. Nabi kata, hampa boleh tak percaya ke aku. Nabi SAW kalau dia buat, itu perintah Allah. Hampa boleh petikai keputusan yang Nabi buat. Aku manusia yang paling bangkit dia ni. Dia kata dekat Nabi apa? Ni, Syekh Pipi Kempeh ni. Dia bangkit, dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ittaqillah. Ui, gede be. Dia bangkit, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Muhammad, ittaqillah. Dia kata, wahai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Hang siapa? Hang nak pergi kata dekat Nabi macam tu. Tapi dia ni, yang Syekh Pipi Kepek ni. Dia bangkit, dia kata dekat Nabi, ya Muhammad, ittaqillah. Dia kata. Lepas itu dia pusing, dia pergi. Khalid Al-Walid. Masa itu dah Islam dah. Dia duduk ada sama dengan Nabi. Dia tengok-tengok. Al-Gojo ni kata lagu tu. Al-Gojo. Khalid Al-Walid kata dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah. Adakah aku nak pergi pancung tengkok dia ni? Dia ni pun jenis. Sidina Umar juga. Khalid Al-Walid ni. Paling mau perang tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah, adakah aku nak pergi pancung dia ni? Nabi kata, jangan. Allah tidak pernah suruh aku sakitkan hati orang. Apatah lagi nak merobek perut orang. Itu dia tuan-tuan Islam. Islam macam tu. Islam tidak ajak kita pergi duk buat ni semua benda ni. Ambil video, pergi duk semelih orang. Hak semelih tu pula orang Islam. Pi bakang orang dan sebagainya. Islam tak suruh buat kerja macam ni. Kalau betul IS ni bergerak atas nama Islam, mereka membawa fitnah besar kepada agama Islam. Tapi hak kita takutnya, mereka ni bukan daripada geng Islam. Sebaliknya ada pihak yang sengaja lakonkan drama ini bubuh taik dekat Islam. Bagi satu dunia, orang marah dekat Islam. Kita takut. Pasal apa? Pasal yang jadi director kepada filem ni bukan orang Islam. Ni yang duk kontrol segala drama dalam dunia ni bukan orang Islam. Kadang-kadang kita dipermainkan macam tu aja. Dia buat satu gambar, dia create satu drama, dia buat satu insiden dan sebagainya. Dia nak suruh kita percaya apa yang dia buat tu. Maka berbalahlah kita sama kita. Sedangkan hak sebenarnya kita tak tahu apa.
Lemahnya orang Islam apabila kita tak menguasai dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semalam juga saya sebut, tak apakah kita ulang dua kali Zoom kuliah boleh? Eh? Semalam sebut dah lagi, dia marah kita apa ni, malam dah sebut, malam ni duduk sebut lagi. Saudi dapat raja baru, Raja Salman. Setakat ni ada permulaan baik daripada dia. Semalam saya sebut. Satu apa dia? Tak pernah-pernah orang buat dekat Obama, dia buat. Obama mai di Riyadh. Dia pergi sambut di airport, turun bagi red carpet, bagi carpet merah. Obama turun mai. Bang. Bunyi bang. Dia suar tangan dekat Obama, dia kata, excuse me. Pergi semayang, dia kata. Tak pernah orang buat dekat Obama macam tu. Obama tinggal duduk jadi, ini aku, siapakah aku sebenarnya? Kan? Tidak pernah. Dia main macam tu. Siapa pernah buat kat dia macam tu? Tapi, Al-Malik Salman ni, dia buat. Bunyi bang. Dia nak abang dekat Obama apa? Allah lagi besar pada hang. Aku pergi semayang. Tinggal dia ni. Raja pergi habislah. Haduk ikut dia geng jubah-jubah yang pakai mislah ni, pakai ikut habislah. Tinggal dia duduk terkonteng-konteng tentu. Geng-geng daripada US Embassy pergi duduk entiti yang duduk layan dia. Syekh ni pergi semayang. Tuan-tuan, benda tu tak ada apa. Tapi impact dia besar. Apabila dia boleh bagi satu notification, satu benda, satu message dia bagi kepada Obama, lebih besar pada hang Allah Tuhan aku. Kejutan. Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram, dipecat pada masa Abdullah, King Abdullah jadi raja. Atas tuduhan khutbah Jumaat, Syekh Shuraim sudah mengecam kerajaan Mesir, pimpinan Sisi, kerana membunuh orang-orang Islam yang tak setuju dengan dia. Shuraim kecam tindakan itu, tindakan membunuh orang Islam, apatah lagi mereka ni ikhwan muslimin, orang-orang yang hafaz Quran, orang-orang yang religious, yang beragama. Hang satu orang mengaku Islam, pergi bunuh orang macam ni. Shuraim kecam dalam kutubah dia. Siapa kapi report dekat raja pada masa tu, King Abdullah. King Abdullah pecat Shuraim. Minggu lepas, Salman lantik balik Shuraim. Hang jadi imam Masjidil Haram. Kita seronok. Satu permulaan yang baik. Seterusnya, kita kena tolonglah. Bukan tolong apa? Tolong doa dekat Allah. Minta supaya Allah bantu pemimpin-pemimpin Islam yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan harga diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So dia kata apa? Dosa hampir perbang Kaabah 10 kali. Besar lagi dosa kalau hampir bunuh orang Islam yang beriman kepada Allah. Nescaya murka Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang membunuh orang Islam itu. Maka apabila murka Allah, nescaya dibala Allah dengan beberapa seksanya. Tuhan, kalau dia dah murka, dia buat turun mai bala melingkup habis semua. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, An ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar fanada bi sautin rafi' faqala, ya ma'syara man qad aslama bi lisanihi wa lam yufdhil imanu bi qalbihi. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya telah naik Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, dan berdiri Nabi di atas mimbar itu. Ni anak Sidina Umar cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi naik atas mimbar bercakap. Tuan-tuan, mimbar Nabi dia ada berapa step? 3. Mimbar asal. Kan Nabi mula-mula dia khutbah atas tunggui pokok korma.
Mula-mula sahabat-sahabat duk tengok, sahabat pi approach Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mau tak mau kita buat satu mimbar supaya Nabi berdiri itu nampak proper, nampak steady bila berkhutbah, dan supaya lawas mata orang yang belakang nak tengok. Okey, Nabi pun bagi izin, satu orang tukang kayu buat. Satu riwayat kata tukang kayu tu perempuan, satu riwayat kata laki-laki. Buat mimbar tiga anak tangga. Nabi berkhutbah. Kan yang cerita bila first day Nabi guna mimbar baru ni untuk khutbah, bunyi suara teriak macam suara anak unta, bunyi merengek. Semua orang duk cari bunyi apa. Dia tengok Nabi turun daripada mimbar dia, pi dekat tunggui kurma hak sebelum ni digunakan sebagai tempat Nabi berdiri khutbah tu. Nabi pi kat dia, Nabi pi pegang dia, baru berhenti teriak dia. Ni ada dalam hadis sahih cerita tentang benda ni. Hadis yang kita baca ni dia kata apa? Nabi SAW satu hari naik di atas mimbar. Lalu berseru Nabi SAW dengan suara yang tinggi. Sabda Nabi SAW, wahai sidang mereka yang sesungguhnya telah Islam ia dengan lidah, tetapi tidak sampai Islam dan iman itu ke hatinya. Itu dia. Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut macam tu. Ya ma'syara, wahai tuan-tuan, man qad aslam, orang yang dah Islam, bilisanih, dengan mulut, mulut dah mengaku Islam, walam yufdil imanu biqalbih, tetapi iman tak mai di hati lagi. Nabi dalam khutbah, Nabi sebut macam tu. Ni Nabi kata ada depan ni, hampa adalah orang yang Islam di mulut, tapi iman tak mai lagi di hati hampa. Nabi sebut macam tu. Hak ni pun semalam kita dah baca hadis cerita tentang hak tadi ni. Tadi ni yang kata pipi kempih tadi. Pipi kempih, Khalid Al-Walid kata apa? Ya Rasulullah, aku nak pipi. Nabi kata jangan, aku tidak diajak oleh Allah untuk menyakiti hati orang, apatah lagi nak membunuh orang. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata daripada benih orang yang macam ni lah akan lahir di akhir zaman esok sekumpulan manusia yang mereka itu mulut basah dengan Quran. Nabi kata mulut mereka basah dengan Quran. Mulut ni duk baca Quran, perau-perau-perau baca Quran. Tetapi bacaan Quran itu tidak lebih daripada setakat kerongkong mereka sahaja. Tidak ada di hati mereka. Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Mereka ini satu hari akan meninggalkan Islam lebih laju daripada anak panah meninggalkan busur panah. Wal'iyazubillah. Nabi habang dah dulu. 1400 tahun dulu. Akhir zaman akan timbul ni sekelompok manusia macam ni. Bercakap agama ni Masya Allah cukup hebat, tapi iman tak ada dalam hati. Agama main mulut aja, rengkung suara keluar mulut, takat tu aja, hati tidak ada iman. Depa ni minta bagi jadi apa sikit aja, depa sanggup tinggal agama. Depa tinggal agama seperti mana anak panah meluncur tinggal busur panah. Nabi SAW ada sebut benda tu macam tu. Dalam sebuah hadis lain cerita tentang benda yang sama. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni nak cerita kata akhir zaman akan ada manusia yang dia boleh tinggal agama, dia boleh murtad. Macam mana anak panah anak panah tinggal busur panah ni? Sayyidina Ali kata apa? An Ali radhiyallahu anhu, idza haddastukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan fa wallahi la an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdhiba alayh. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis first grade, hadis riwayat Al-Bukhari. Ali kata apa? Kalau saya ada nak habang apa-apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat hampa, demi Allah biar saya jatuh daripada langit mai ke tanah tak apa lagi daripada saya berbohong dekat hampa
atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, "Ni aku nak abang dekat apa satu hadis. Daripada aku habang ni benda bohong, Nabi tak kata, aku kata Nabi kata. Lebih baik aku ni naik atas langit, lempang turun atas bumi ni. Aku sanggup yang tu, tak apa lagi. Daripada aku pi habang dekat apa satu benda bohong pasal Nabi." Hadis Bukhari. Yang di akhir hadis yang panjang itu, Sayyidina Ali cerita benda yang kita habang tadi. Dia kata akhir zaman akan mai sekumpulan manusia yang depa ni ahdathul asnan. Depa ni adalah umur muda belia. Sufahaul ahlam. Tetapi depa ni otak fikiran tak apa cerdik. Umur muda, cakap agama pandai, tapi otak tak cerdik. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Nabi kata depa kalau bercakap ni, oh sepasih-pasih manusia di atas muka bumi bercakap agama. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Tapi iman depa takak rengkung aja. Tak ada di hati depa. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Depa ni minta bagi jadi apa ke satu susah, depa tinggal agama lebih laju daripada anak panah tinggal busur panah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya tuan-tuan, jaga baik kita tak tahu tuan-tuan ni, kita ni sedang tak sedang kita dua ada di akhir zaman. Hak dua ada depan kita ni, kita tak tahu betul tak betul, kita tak tahu. Dia jadi keliru dia, jadi celaru dia, jadi macam tu. Main nampak pattern, nampak penampilan, nampak appearance, macam agama, macam sayang agama, macam mau agama. Lepas 3 bulan, lepas 6 bulan, lepas setahun, rupa-rupanya divert, rupa-rupanya sesat. Tak betul. Tak tahu. Dia main rupa macam agama, main pakai jubah, main pakai saban, main dia punya appearance, dia punya penampilan tu nampak sangat beragama. Kita tu ingat depa betul. Kita pun syok, kita pun ikut. Sampai halfway, sampai pertengahan jalan, tak betul rupanya. Kemudiannya dikeluarkan fatwa, kata ini golongan sesat. Pasal apa sesat? Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, ini sesat. Pasal apa? Pasal benda yang depa amalkan bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman dia nanti mai benda ni. Tak tahu tuan-tuan. Pastikan hak tak sesat ialah hak berdiri di atas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu tak sesat, sure. Pasal apa kata sure? Pasal Nabi kata. Nabi kata taraktu fikum amrain. Aku tinggal dekat hangpa dua. Selagi mana hangpa pegang dengan dua benda ni, lan tadillu abada. Hangpa tak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So petua dia, kalau tuan-tuan tengok main macam-macam rupa agama, nampak dia duk buat macam pelik sikit. Tanya dulu habis-habis. Tanya pergi habis-habis dulu. Ni yang hangpa duk buat lagu ni ada hadis ke? Dia kata ada, ada. Tengok hadis. Check balik. Betul ke itu hadis yang sahih? Yang boleh kita pegang untuk nak buat amalan. Bila check-check tak jumpa sumber. Dia duk main la asla lahu. Tidak ada asal baginya. Bila duk check-check, dia keluar mungkar jiddan. Ini hadis mungkar jiddan. Misalnya, duk main macam tu. Buah terpizat. Tama. Pasal apa? Pasal hadis sahih ni. Berlambak duk ada untuk kita buat amalan. Apa hal yang piduk cari benda yang meragukan macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masing-masing Allah bagi dekat kita akal. Masing-masing Allah bagi dekat kita ilmu. Masing-masing carilah. Pilihlah yang benar. Jangan pilih yang meragukan. Kerana dia bakal membawa malang kepada kita di hari akhirat esok. Nah, wallahu'alam. Kita berhenti tentu. Lepas ini dia main Islam di lidah. Tetapi tidak beriman di hati. Dia akan main tajuk yang akan datang ni. Islam takat di lidah saja. Tidak ada Islam di dalam hati dia.
Dan lepas ni juga tuan-tuan, insyaAllah dia akan main tajuk fit tajarub. Fit tajarub. Tuan-tuan pernah dengar orang dia sebut tajribah. Tajribah. Ataupun dalam bahasa yang menakutkan orang, dia kata tribulasi. Apa maksud? Tajribah ataupun tribulasi. Mehnah. Bagi tuan-tuan yang duk attend usrah, tuan-tuan duk dengar, naqib duk sebut mehnah. Mehnah, tajribah, tribulasi, maksud dia apa? Ujian. Simple punya perkataan. Sebab orang lah, dia tak suka sebut senang-senang tu. Dia sebut bagi orang semua tengah-tengah dengar. Dia kata ni tajribah. Dia kata ini semua mehnah dalam perjuangan. Kalau dia abang kata ini ujian dalam perjuangan. Senang faham tak syok? Bagi susah faham sikit. So, tajuk yang akan datang ni dia akan main fit tajarub. Itu cerita tentang tajribah. Tentang ujian yang main kepada orang Islam. Especially bila menjelang akhir zaman. Kemudian dia main pula satu tajuk. Dia kata fi al-mutasyabbi' bima lam yu'tah. Itu bab yang menceritakan tentang berpura-pura dapat barang yang tiada diberi kepadanya. Ni, tajuk ni pun satu punya kena dengar. Kena dengar maksudnya kena mai nanti dia nak abang. Dia benda tu apa tujuan dia pi bohong kita pun tak tahu. Hidup bohong, hidup abang kata, tuan-tuan, saya alhamdulillah saya mimpi jumpa Nabi tiap-tiap malam. Allahu Akbar. Sina Ubaqah pun tak dapat macam tu. Dia kata, saya tuan-tuan, saya alhamdulillah kata, cakap suara nampak warak. Saya pun tak tahu nak abang tuan-tuan, Allah bagi kat saya. Saya mimpi jumpa Nabi ni tiap-tiap malam. Kita dengar terkejut. Kalau dia abang saya mimpi jumpa Nabi ada sekali tuan, boleh dengar lagi. Tiap-tiap malam. Persoalannya, apa satu keperluan hampir dua habang dekat publik hang macam tu? Ini tajuk dia. Menarik tuan-tuan. Kita nanti baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang benda ni. Dan lebih kecil daripada tu, kalau nak dicontohkan yang lebih kecil daripada tu. Ni, nak abang kat tuan-tuan lah. Jam tangan ni Sultan Brunei pergi kat saya ni. Padahal dia pergi beli di Batu Peringgi. RM150. Tawang jadi RM80. Dia pergi habang kat orang. Dia kata ni kan nak abang gambar ni. Saya dia panggil pergi ceramah di Brunei. Sultan Brunei bagi. Juga masuk di bawah tajuk ni. Nak abang ni apa? Ada manusia yang dia pergi bohong ni tak ada pasal. Tak pasal-pasal pergi jadi berdosa. Nampak tak? Saya ni bukan nak kata saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Domain SMS tu ya. Dan apa tujuan hang pergi abang benda tu? Kalau sungguh pun hang Domain SMS sampai terlak mata, hang punya pasal lah. Yang pergi duduk habang kat orang lagu tu pasal apa? Masuk dalam tajuk ni. Ni. Contoh-contoh asyik habang tu, sikit-sikit dia nanti main lah esok ni. Kan nak gagah macam mana ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk-tajuk ni bukan apa. Dia nak beritahu kat kita, manusia ni macam-macam orang, macam-macam ragam tu ada. Cuma yang kita nak tahu, adakah itu salah ataupun tidak salah dari segi agama. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.